وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. Banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang barakah ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam nikmat, terutama nikmat umur, sehat wal afiat, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berhadir berkumpul di rumah Sahibul Hajat ini dalam rangka kita sama-sama mentakzim, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul berhari di sini, Allah taala panjangkan umur kita, Allah taala murahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyumiddalahu fi umrihi wa yusa'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, murah rezekinya, hendaklah dia itu selalu bersilaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung hubungan. Jakanya kada undangan kita kada tersambung hubungannya. Nah, seminggu sekali belum tentu, sebulan sekali. Nah, makanya kita di komplek-komplek itu harus ada kumpulan, harus ada yasinan, harus ada tempat yang mana di situ diselenggarakan silaturahim. Karena ujian Nabi kita, orang nang menjaga silaturahim itu dua dibari, panjang umur lawan perzekian, sehat pulang awak pulang yang. Dan itu mulai di zaman nabi-nabi sebelum nabi kita sudah disampaikan oleh Allah taala. Sudah di zaman Nabiullah Daud alaihi salatu wasalam, nya nabi-nabi itu Pak biasa aja diilangi oleh malakal maut, itu biasa aja sudah. Namun kita jangan coba-coba diilanginya, batulisan innalillah di halaman nyata sudah. Nah, kalau inya nabi-nabi itu kadang-kadang ada malaikat-malaikatnya hendak berziarah aja, bukan untuk mencabut roh tuh ada. Nah, jadi di waktu itu Nabi Daud ini berpandiran lawan malakal maut Israel. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat waktu berpandiran tadi. Jadi malakal maut itu orang seminggu aja lagi mati. Karena kita aja sebelum meninggal tuh 40 hari itu sudah diserahkan oleh Allah taala dokumen kematian kita itu lawan Israel. Nah, makanya kadang-kadang 40 hari itu membuang perangai ke jurang tuh. Bisa aja nang makanan nang kada suah dimakan sidin, anak beilang kemana-mana kan. Nah, cuma kita kada tahu itu tanda-tanda bahwasanya ini habis sudah umurnya. Nah, ini orang ujar malakal maut nang lewat tadi itu 7 hari aja lagi meninggal. Nah, jadi ternyata beberapa hari kemudian lebih pada nang anu itulah
apa namanya nih, lalu malah si siapa Nabi Daud ini memasanakan ya Nabi Daud, padahal kada boleh pang disampaikan, cuma karena orang ini sayang lawan nang laki-laki tadi nih, jadi ya Nabi Daud pian ujar malaikat Israel seminggu lagi mati. Serah pian aja napa kan pian gawe lagi sudah. Mun pian apa kira-kira yang ternyata orang nang seminggu lagi. Nah, maka orang ini pian tapi pintang bujangan pulang. Sugi orangnya. Nah, jadi jasidin nang pertama kawin dulu aku. Karena orang kawin tuh jeung Nabi kita kayaknya di hari kiamat menyenangkan Rasulullah. Bila kita nih bujang rar meninggal dunia itu kena napa ya hina di hadapan Nabi. Wah aja Nabi kena bawa anak bah kena bawa bini benda kayak itu tuh disambatin Nabi bah ya makanya mun pina nang anak nang balum-balum baik cepat aja sudah kiamat lambat ya lah namun nang Sunda harus lagi. Nah jadi lalu napa ngarannya tuh lah ujar nang sidin kawin dulu. Tapi ada kada orang nang handak berumur seminggu aja umur kawin. Pengoman-pengoman siapa handak lawan aku aja sidin separuh hartaku kubari. Tapi kawin kita seminggu aja. Mah siapa aku bibinian. Hari pertama kada ada yang handaknya orang. Biar gagah nang kaya apa tuh seminggu aja. Mati laki mah itu kada rame jua ya Allah. Beda pa duit banyaknya. Yang penting rasanya bungnya rasanya tuh nang kada ada lagi dapatnya. Nah lalu pian nang kedua, hari kedua belum ada jua, hari ketiga nya ada, nah handak menolongnya aja. Menolongnya aja pulangan. Bakasian bana orang pengumuman ke mana-mana sudah supaya jangan mati bujang nih. Nah, jadi ayo ada sudah. Itu jadi riwayat itulah ada ngarannya tuh padlan ngaran nang laki, ngaran nang bini nikmah. Makanya bila kita nang urang bulan puasa tuh padlan minallahi wa ni'mah. Nah, lain guru padlan lain. Padlan ngarannya nikmah biniannya. Nah, lalu setelah kawin, alhamdulillah ya Allah. Nah, diberi oleh nang laki ini separuh kekayaan. Sisanya jadi disumbangkan. Hari pertama, berarti ini hari nang ke-5 sudah, hari ke-6. Nah, apa aja nang bini ini kira-kira supaya nang terakhir nih nah. Betangisan warak ada habis-habisnya. Isok nyata malah kalmut datang sudah. Nah lalu pian, lalu ujian nabi ini kayaknya aja sudah nih saran lalu dia bang. Kita beilang aja sudah, beziarah lawan keluarga kita sekampungan berilaan meminta maaf. Nah, lalu subuh tuh pian hari nang ke-6 tuh berjalanan balik ke bini assalamualaikum, waalaikumsalam, berilaan lah. Nah apa nak mana pian nak anjir kah? Ada, nak tamban kan dah anak akhirat. Ulun insyaallah malam ini terakhir maju innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo jebedaan berdataan. Hari kedua kemudian pulang malam itu juga sore itu dihabisakan berdataan sekampungan bailangan supaya kada masalah lagi mun seandainya meninggal dunia sudah. Malam itu habis maghrib mampar sajadah jadi dua laki bini lagi. Sambahyang, sambahyang, sambahyang. Batangisan aja dua laki bini berpisah untuk selama-lamanya nih. Tengah malam. Assalamualaikum ya. Belum dibukai, udah ada orangnya dihiga sudah. Ya kan aku dikunci-kunci lawang itu pian. Ya Allah, di mana haji kita berdiam? Di mana haji kita berdiam? Di mana kah dapatnya meminggu makni untuk ini sudah. Iza ja'aja luhum la yastakhirun nasa'ata wala yastakdimun. Apabila sudah sampai masanya, kada kawa dimajuakan, kada kawa didudiakan. Kayaknya dulu aku nak sembahyang, aja berdahulu aku kahat sembahyang nak cabut hal, ada mati-mati juga. Kalau makan untuk sebiji, aku bungkalanan sekalinya. Misalnya kada tahu kita kada kau dirancang-rancang, karena itu sudah ada Allah nang maturnya sudah. Nang bermasker 3 lapis kan bisa juga mati. Ya lah, namunnya supaya aman pian ini, jam macam-macam. Prokes sudah, sekalinya berdahulu pada orang lagi. Nang kada bermasker, kada bermati-matian pinanya misalnya tu lah. Nang kada tahu, nang ada juga nang menjaga, nang kada menjaga, mun dasar Allah Taala kehendaki habis sudah. Nah, jadi artinya nang kaya apa aja tu lah kita ni cara kita ni. Ampun Allah Taala juga nang ianya itu aja sudah. Ampun Tuhan juga nang ianya. Jadi mun kita sudah tahu Tuhan ampunnya kita maasih-asih lawan Allah Taala tu ya Allah. Nang kita termasuk kaya malam hari ini itu termasuk kita berdoa minta lawan Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita selamat dunia selamat akhirat ternyata dulu
terhindar daripada bala bencana macam-macam. Ini kita pantas saja pang bala tu kada bulik-bulik, mana maulitan kada kawa semalamnya lah, sembahyang berjamaah kada kawa, masih ditutup, sudah sembahyangan pulang jaraknya bilang 2 meter. Stau sobakum rapikan sab, jaga jarak. Oke, begitu merapikan sab, nang berapi sab haji setan masukkan, apalagi nang berjarak makin nyai lagi. Nah, jadi ini cara diantara apa supaya kita menolak bala macam-macam itu. Alhamdulillah pian ujar si malaikat maut nih, wahai seorang laki-laki, aku menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwasanya umurmu ditambah 70 tahun. Oh manang bini, senang benar alhamdulillah laki kuat jadi mati. Ya Allah, bah mun kita tuh pada malam itu habis misalnya ternyata kada jadi meninggal dunia nih. Jadi ujar nang sinang bini ini kenapa? Ada apa amalan apa laki ulun? Jadi ujar malaikat maut, siang tadi ikam telah mengamalkan amalan-amalan, nang mana amal itu mewajibkan engkau panjang umur. Nah, apa amalannya? Silaturahim tadi ikam berjalan mulai pagi sampai sore nih tuh. Asalnya 7 hari jadi 70 tahun. Nolnya bertambah sebiji. Nah, ini keberkahan silaturahim. Nah, makanya kita nih datang ya lah, kada sia-sia kita ke sini. Kami dari Banjarbaru nih rombongan Ustaz Harun nama mimpin ya Allah. Alhamdulillah. Jakanya Google Map-nya dilayawakannya ke mana kata tadi itu? Mana jalan-jalannya nih? Ingat, boleh dibulak-balik akannya. Ada jaka rumah di ujung-ujung sini. Alhamdulillah yang sampai juga ke sini. Nah, ini buju-buju silaturahim. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur barataan murah rezeki barataan kita ya. Amun panjang umur kada berduit ngalih juga yang lain. Jadi kita panjang umur sehat lawan pada rezekian pulang. Nah itu Nabi namanya memadahkan itu. Apalagi nang kita adakan di sini bukan kita bertamuan untuk nang main bedom enggak ada atau bekaraukian enggak ada. Kita di sini adalah datang ke sini silaturahim nang kedua menghadiri Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merayakan hari ulang tahunnya Rasulullah. Ini bulan ulang tahun Nabi. Mbak kita kan kadang-kadang sayang lawan anak ya lah. Bilang kadang 5 juta nukar balon aja. Dipacahi warai. Kena KFC macam-macam. Nang kita harapkan adalah kebaikan anak kita tadi mudah-mudahan yang menggenang lawan kita. Mudah jadi anak yang saleh-saleh sehingga kita dibawanya ke dalam surga. Yang lah kita hutangi anak kita nih dulu dengan kebaikan kita nih. Kita sekolahkan, kita didik buju-buju, kita beri makan, kita napakah hendaknya. Mudah-mudahan inya kena Tuhan menggenang lawan kita. Itu pun belum tentu menggenang lagi. Sudah perayaannya luar biasa. Belum lagi umur setahun anak nih. Sudah niup lilin sudah. Toyol, jangan kada apa lagunya toyol-toyol lah ujungnya tuh. Han, umur 5 tahun hilang duit kuitannya sudah. Dasa bunyi jadi toyol yo ai. Nyanyiannya nang kayak itu misalnya telah. Nah, anak kita nih lah kita mengharap syafaat anak, mengharap kebaikan anak. Banyak macam-macam kita keluarkan duit bermodal macam-macam ulang tahunnya macam-macam tadi ini. Nah, apalagi ini Rasulullah SAW ini pasti sudah pasti menyelamatkan itu aja sudah. Ya Allah. Nabi-nabi nang lain kada diterima syafaatnya sebelum nabi kita memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati salasun, ya nabi nang memberikan syafaat di hari kiamat itu 3. Al-anbiya wasyuhada wal ulama riwayatnya itu. Nang pertama nabi-nabi ini kada wani asalnya. Nabi Adam, dah juga ulun jadi Nabi Adam banyak juga salah. Ada wini juga hari ini Tuhan lah rahat sesarikannya. Karena aku pernah jadi Tuhan jangan berparak la takrabah hazi saja ada tafataku namina zalimin. Hey Adam nikmati aja dalam surga napa-napa aja ambil aja nikmati aja. Jangan tapi ikam satu aja. Jangan berparak lawan itu pohon. Sakalinya sidin kadanya berparak lagi memutik. Nyala alahan pada berparak lagi. Tapi pian kada boleh menyalahkan Nabi Adam. Bah, yang tidak kita dalam surga beratan apa makan Nabi Adam makan buah gitu tuh jangan itu sudah skenario Allah Ta'ala sudah. Allah Ta'ala maulah alam dunia nih gesan kita yang Allah gesan manusia tapi orangnya dalam surga kayak apa caranya ya tadi itu ada aja caranya Allah intinya Nabi Adam tak keluar gini tak ke dalam dunia nah ya kayak itu caranya tadi itu jadi Nabi Adam kada salah juga. Mana Nabi Adam digoda iblisnya? Kadanya digoda iblis Nabi Adam itu. Kenapa? Maka Nabi Adam itu percaya lawan iblisnya ya.
karena inya berjanji lawan Tuhan, bersumpah lawan Allah Ta'ala. Ini bujuran Nabi Adam ini pengalamanku, nah lillahi ta'ala bahasa banjarnya kayak itu. Pian hendak lawas dalam surga ini makan buah ini itu. Jakanya kada menyebat lillahi ta'ala kada aku Nabi Adam. Nah, tapi yang karena iblis nih ya Allah biarnya bersumpah-sumpah tetap apa dustainya wara. Nah jadi dewani aku ya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi macam-macam. Nah, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kita lah nang menolongi syafaat. Nah itu yang kita harapkan tuh. Ya kita nih pian ya jolun nambah amal kita sedikit. Sembahyang belang-belang kucingan. Takana berduit kada sembahyang. Takana galau mau bilang nang sama laman sembahyang tahajud saja. Duit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Laki kada datang bilang nang anu bilang sembahyang tahajud sajadah di buahnya ada gambar laki ya Allah, apalagi mendengar kabar laki kawin pulang ni betul licin ja. Ada pulang duit biasanya nang dapat 1 juta ni kada lagi 1/2 juta aja sangkut di mana sungai danau kada betul licin macam-macam. Ada kabar nang kaitu misalnya anu guru apa supaya laki ulun kasihan jangan ke mana-mana. Jadi ja kita andak gambar sidin di bawah sajadah sujuti. Kita maaf situ nah kalau tersalah macam-macam lah. Sudah kita galau, sudah kita nang macam-macam masalah, umah rajin sembahyang. Takana kita sejahtera, takana kita nyaman. Bah, haid kan kada mandi-mandi lagi sudah. Macam-macam kita ini kekurangan-kekurangan kita inilah. Nah, maka kita ini hendak selamat di akhirat, dunia akhirat. Yang kita berdoa nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu hendak selamat dunia, selamat akhirat. Tapi sembahyang koler misalnya kayak apa? Kan pokoknya pian jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Apalagi ada tak umpat-umpat misalnya ada orang nak melajarakan sembahyang cukup ingat aja. Nah, bila orang azan, zuhur, nah sampai sembahyang sudah aja. Dikira hendak ke masjid, ke langgar, hanya kada bepajam warai mata. Alhamdulillah sudah tuntung jar. Sembahyang ingat wara, amun sudah sembahyang ingat wara, amun sudah makan kada kawa kada ingat. Bemasak juga ai. Coba pian jadi bini, dosa kan anu abanya ai pian anu kita kada bemasak hari ini kita beingat aja ingat kanyang nah mudahan kanyang lapar juga ai. Amun sudah sembahyang kita kawa aja ingat nang itu misalnya telah. Nah, jadi itu pian mun handak sukses kita dunia, sukses akhirat nang modal nang pertama nang disangui Allah Ta'ala pasiannya ini melaksanakan nang wajib. Sembahyang yang tertinggal. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, subuh tuh nah, walaupun 2, tapi itu jadi ulama paling ganal pahalanya sudah. Jangankan sembahyang subuhnya, sembahyang sunatnya aja ganal pahalanya. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu jadi Nabi lebih baik daripada dunia serta isinya. Alphard kah, Hammer kah, apa ngarannya, motor apa aja dapatnya sembahyang 2 rakaat sunatnya tuh kalah sudah. Apalagi sembahyang subuhnya. Nah, cuma ya tadi tuh Bang, subuh nih perwakilan aja. Sekampungan tuh. Ya Allah, kemajikan ke masjid aja, kemajikan ke langgar aja. Nang lainnya Bang. Besi, no, besi apa betutup lawan salimut lagi sudah. Padahal sudah nang ya hayya qayyum lah mic-nya nyaring ya hayya qayyumnya 40 kali kalinya 40 kali 100 kadang-kadang ya ada yang datangnya juga tambah pulang mun wadah kami tuh la ilaha illallah al malikul haqqul mubin itu niatnya padahal pian jakanyanya padahal jar sebagian ulama kita sembahyang di awal waktu itu abdal di awal waktu sembahyang tapi kalau kita tujuan kita hendak menghadangi kawan mahadangi jadi kita tuh supaya sama-sama beimbayan tuh. Maka jamaah nang sedikit lawan jamaah nang banyak lebih abdal sembahyang jamaah nang banyak. Semakin kita banyak makin bagus. Jamaah itu lalu tambah ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya nah, sambil dilihat kalau udah tangan kah. Sakalinya pauduan masih karing lagi kada ada yang beudu juga masih. Tambahi pulang la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sambil berjalan mengikuti mic yang ada yang datangnya juga subuh ya Allah kan padahal 2 aja tuh subuh tuh pian mun dasar kada ada iman nih lah lamah kita parai apalagi malam bawian aja sama laman
Ah, melihat gambar nang YouTube napaka, kau tertawa sorangan. Mungkin nyai lagi kada bangun subuh. Ayo kalah. Sama melihat nanti bang, melihat HP tadi itu. Gambar-gambar di HP itu macam-macam ya Allah, video napaka. Kurihing, ada kerasaan 3 jam. Jangan mengaji itulah, hanya baca Yasin, menguap 2 kali sudah. Mungkin kita yang sudah membaca Yasin. Alhamdulillah. Ingat. Sampai itu rujaun 3 kali, taliur. Mun mun happy pian aku kada kawa tulak aku bihiraan ja. Harus sakit anak Yasinan kada kawa ja. Hadangi ja kada ja guringa muka happy wara sakalinya. Nyala. Tuntung Yasinan tabarak kita mas kita ada masih nang kada habis becawi ampun kawan nang ge. Ah macam-macam itu pang sudah. Godaan wahini nilah. Yahudi mau ulahkan nang kaya itu Tuhan cupada ada nang bagus-bagus juga. Cuma kita nang bagus ini, tak ada rame. Nah, nang rame itu nang nang rame itu. Lagunya nang rame, diskotik masuk ke dalam rumah sudah. Ya lu bejugit surang ada nang behemsi di talingan, hantau-hantau di orang surangan di rumah. Wah, orang guringan, lagi gilaan wara lagi sudah. Tapi kan dedek bang di sini nih di Ambon aja nada. Ya lah asik surangan. Memungul bahasa kitanya tuh. Dulu bila orang nang pandir surang itu orang gigilan, ini kada lagi sudah. Bila mun kayak itu gigilan berataan kita. Mbah happy ya kan. Halo, hehehe, tertawa surangan sambil mengorek talingan hanya kuning buang sedikit buang. Ya orang kada merasa lagi sudah. Nah, itu sudah ya lah. Tambah pulang subhanallah bihamdi subhanallah itu pian parak siang sudah bila baca itu berataan. Oh maja kaum nak ku jual langgar nek. Sertifikatnya mana nih? Mulah wara kada meisi. Munnya pian mau maulah tuh nyaman aja jurang walaupun ngalih jo maulah tuh ya kala. Ada kadang-kadang orang tuh leh bila mulah gutung royong lang mulah langgar macam umah rajinnya sakali sembahyang berjamaah bulikan. Kada yang sembahyangnya sakalinya. Ah ini ja kaum nih yang pada di anakku balik nih, assalatu khairun naum ganti lawan annaumu khairum minas shalah. Ada bangunan juga. Akhirnya baku cia kaya kaumnya lagi juga. Api. Jar. Umah. Nang rahat, nang mbah kawin gak pacul salawar. Membawa gayung langsung. Mana apinya? Apinya mana? Api neraka aja sih den. Udah dibawai sembahyang. Sudah api dunia. Bangunan barataan. Amun sudah nang dibawai sembahyang. Umah. Guringan aja. Nah itu bang kita nih hendak selamat. Kita nih ngalih banar mencari jalur di situ tuh lah. Tapi walaupun bagaimanapun kita minimal yang wajibnya barang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu nak kayak apa aja sibuknya jangan ditinggalkan. Kan itu peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pulang kita nih hendak selamat, ya Allah hendak barataan yang dua kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nih. Maka ujar ulama kita nang paling nyaman sudah kita jalur cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bermodal cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawa kita bakumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak malam ini kita ini kan jakanya masiakan mata mengantuk ada tulakan pian. Masiakan parut lapar ada datangan juga cuma karena orang menyarwani ada orang bermaulitan hati kita digerakkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita datang itu nyata karena cinta sudah apabila cinta melekat tahigi rasa coklat bila cinta melekat dalam wisi rasa dalam pesawat dustahinya wara itu atau apa ibu bau ya Allah tapi ini lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan kita hakun duduk di sini ya lah. Nanya tapi yang duduk di sini selama kita duduk di sini malaikat atid ini kada mencatat kejahatan lawan kita. Kada dicatatnya bahkan kebaikan-kebaikan yang dicatatnya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikat riwayatnya. Tidak berkumpul satu kumpulan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumah Allah tuh nang nyata dulu nang menurut kalau kita secara zahir langgar masjid. Tapi jadi ulama kita rumah bila diulah tempat ibadah. Diulah Yasin, dibaca Yasin, dibacakan salawat itu rumah Allah Ta'ala juga.
Kalau di rumahnya diandaki salon karaoke aja, lagu Raffi Ahmad, lagu Innol yang diputar, ini rumah hantu ngarannya. Nah, kada dapat barakah kita. Maka bila rumah kita dibacakan macam-macam tadi itu, malaikat turunan bakarumbungan ini banyak pada kita nih. Maka malaikat itu bila hadir pianya menyaksikan kehadiran kita. Jadi saksi inya di hadapan Allah Ta'ala, ini orang mereka-mereka bubuhan anu berkumpulan di sana membaca salat lawan pian ya Rasulullah. Makin banyak saksi, makin nyaman kita di akhirat ini. Bahwa orang itulah mun saksi seikungannya, dapat saksi lima, kalah nang seikung tadi itu. Ini dalam dunia nih, apalagi di akhirat makinnya. Nah jadi, malam hari ini kita ya tadi itu bang, niatnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita ban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan selamat barataan, mudahan berkat Rasulullah Sallam, kita diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita barataan jadi anak yang saleh-saleha, kemudian pulang rezeki dimudahkan Allah Ta'ala, komplek kita diberikan keamanan, ketenteraman, keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan sahibul bait mudah-mudahan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, rumahnya diberkahi oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan selamat pada ta'an dunia wal akhirah. Amun kita kisahkan sepanjang lebar pian jam 12 kada habis ini tuh nasinya pina dingin di dapur sudah, cukup aja sudah ya Allah, yang penting kita kumpulan mudah-mudahan dapat kelebihannya yaitu dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan, kalau ada salah dan khilaf minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim amwalana wa sallim jami'ana. Nas'alukal afwal afiyah wal mu'afadha daima fid din wa dunya akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.